setupnya cuma ambil orang lewat jadi gitu supaya mentalnya terlatih buat mental siapan juga bisa terlatihnya pas di lapangan ramai juga kan di lalu-lalang orang supaya belum terbiasa di tempat ramai di lapangannya juga enak dan nyaman di lapangan harian gacor apalagi anak baru-baru ini dulu kan di tempat sebelumnya burung single terus sekarang coba pakai untulannya itu belum lama ini mati untulan mati burung jadi gacor semakin berani apa kalau lawan orang kan dia semakin berani juga. Sandu ini sudah terbukti kalau dia sudah terbiasa di pinggir jalan sama orang itu sudah terbiasa. Cuman ya agak masih agak kaget lah. Orang itu saya tuh masih agak kaget. Tapi kalau orang lalu-lalang di bawahnya dia agak laba, agak apa tetap tenang. Tapi kan kalau di jantan dulu jadi lebih tenang karena dia merasa sudah kesehariannya ya seperti itu keseharian dia di tempat ramai sama di lapangan juga kan banyak orang teriak-teriak kan ya dia sudah terbiasa nggak takut mentalnya semakin jago. Kaget di pertengahannya kayak dia berhenti karena kaget mungkin lah setelah saya berapi pinggir jalan dia kayak terus perawatan harian pagi jemur terus disemprot lalu diangkatkan. Kalau penawaran ya sudah berlanjut ya, banyak yang nawar apalagi baru-baru ini saya
upload di Facebook saya, sudah ada beberapa orang yang menginbox saya, belum ada yang cocok dari SD. Tapi kalau ada yang minat ya nggak apa-apa, bisa hubungi saya. Dan sekitar 8.000 lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu lebih tahu berita tentang kecamatan yang lebih. Terima kasih.